Gol telat makan Kenote pupuskan harapan Persebaya Surabaya raih 3 poin. Di mana laga antara Ran Nusantara FC versus Persebaya Surabaya berakhir imbang dengan skor 2 sama. Padahal Bajul Ijo sempat unggul 2-0 sekaligus di Stadion Pakansari Bogor ini. Ran Nusantara FC yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil merespon. Gol pembuka pada laga ini dicetak oleh pemain asal Jepang Shui Momoto pada menit 64. Kemudian, Persebaya menambah keunggulan mereka pada menit ke-70 melalui Paulo Victor. Ran Nusantara FC yang tidak ingin kehilangan poin mereka yang bermain di pendukung mereka sendiri berhasil merespon pada menit 78 melalui pemain Edu Febriansya. Kemudian, ek Persebaya Surabaya makan penalti berhasil menyamakan skor menjadi 2 sama pada menit 85 sehingga Persebaya pun gagal memetik poin penuh pada laga ini. Hasil imbang yang diraih oleh kedua tim membuat Persebaya Surabaya hanya mendapatkan 1 poin dan mereka pun tertahan di urutan ke-7 klasemen sementara dengan perolehan 38 poin, sedangkan Ran Nusantara FC tetap terbenam di dasar klasemen dengan perolehan 18 poin.